Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kleners Indonesia. Ya alhamdulillah, saya sekarang berada di Sada. Sada, Yasda singkatannya gitu. Ya. Darul Sada. Nah, Kleners, alhamdulillah tadi kita sudah membagikan Al-Quran ke para murid dengan diwakili oleh guru-guru yang ada di dalam tadi. Nah, sekarang saya berada di luar, tapi masih dalam, nggak jauh-jauh dari ini sekolahan Yasda ini nih. Mau memberikan suatu tantangan kepada orang yang nanti yang lagi di jalan. Saya akan memberikan tantangan, kalau bisa baca Quran akan saya kasih hadiahnya, yaitu Quran plus lembaran biru. Ya, yuk kita cari siapa yang kita tantang nih. Ya, ayo Pak. Abang ya. Mohon turun juga di motor. Namanya siapa tadi? Muhrodin. Asal dari mana? Dari Jawa. Oh, dagang ini ya, hasil lames. Sudah berapa lama dagang ini lames? Semalam kan malam Jumat. Ini ada tantangan nih buat abang nih, bang siapa tadi? Muhrodin. Semalam malam Jumat biasanya baca Yasin ya. Yasin. Berarti bisa baca Quran dong. Insyaallah bisa ya. Insyaallah bisa ya. Coba kita tes baca Quran. Coba Qurannya sini. Bener bisa nggak? Bener ini. Nih masyaallah. Ini kita ini Quran baru ya. Kita buka. Tes baca Quran. Surat apa? Surah. Antum yang oh. Oke, okay. Kalian tentuin ya. Oke. Okay. Nah, surat nih. Surat Ali Imran. Bismillah. Dari ayat 1 aja. Berapa ini? Enggak usah banyak. Enggak usah, 3 ayat aja. 3 ayat. Berapa ini? Enggak usah banyak. Enggak usah, 3 ayat aja. 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masya Allah, abang sebagai pedagang keliling ya.
tetap tidak lupa dengan Al-Qur'an. Insya Allah tetap baca. Insya Allah mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an ini. Amin. Alhamdulillah ya. Insya Allah ini ada hadiah buat Abang karena Abang udah apa menjawab tantangan kami ya Bang ya. Oke ya, ini ada Al-Qur'an baru nih. Tadi Abang lihat sendiri kan? Nanti ganti aja Al-Qur'an yang itu. Ini yang baru nih. Yang baru nih. Nih, silah. Ini ada Al-Qur'an juga buat Abang. Ada uang jajan juga nih buat Abang nih. Nah, ini bismillah. Sini coba teman-teman tim. Ya. Jangan langsung pulang, tentang dapat duit lo langsung pulang aja. Tetap habisin lagi. Ya, habisin sampai habis. Ya, makasih ya. Amin, amin. Semoga berkah. Ini nih laris manis. Bapak enggak apa-apa ya. Boleh di bawah. Di bawah. Kasih. Iya. Cukup. Makasih, Pak. Makasih. Ini apa ini? Cilok itu. Iya. Nah, ini alhamdulillah saya dari Makassar ini dengan ini Bang Pikir Rumah Irama ini. Bunda Jamal, baca yang ini boleh ya. PBK DJ tebar kebaikan di Jawa. Kasih yang baru kali. Bersama Bang Fikir Rumah Irama kita menebarkan kebaikan ini. Nah ini kurangnya bagus. Selamat pagi buat ibu. Alhamdulillah. Ya. Masih ada lagi bu. Ada. Masih ada lagi. Rezeki nih buat ibu nih. Alhamdulillah. Berkah ya. Alhamdulillah. Insya Allah berkah. Ya. Baik kalau gitu teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Maaf nih nggak kuat. Habis dagang apa ini? Tukang bubur ayam. Coba kita tes. Bersama Bang Fikir Rumah Irama ini. Ini ada tantangan nih buat abang. Ya, boleh pikirin dulu. Sedikit bang. Kita pikir dulu sedikit bang. Biar nggak kayak dua orang. Ya benar. Sabukti. Pak dengan Bang siapa nih? Saya Pak Rohani. Pak Rohani ini kita ada tantangan sedikit. Kita ada program namanya PBK DJ tebar kebaikan di jalan. Nah, kemarin kan hari Sabtu ya. Jauh bisa ya? Bisa berapa ayat aja? Hanya berapa ayat aja? 42 ayat aja. Ya? Baca ya. Apa yang baca? Enggak, bapak yang baca. Aku kasih skorannya. Oh, kacamata. Ya, aku pakai kacamata ya. Usia berapa, Pak? 40.
44 ya. Oh, Masya Allah. Ini aku kasih, aku random ya baca surat yang apa namanya yang aku pilih aja. Surat apa ini? Al-Mudathir atau Al-Muzammil atau Al-Qiyamah? Ini Al-Qiyamah ya. Baca satu dua ayat, aku baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم Artinya bukannya nggak bisa, yeah. Tapi karena mungkin faktor grogi. Kacamata nggak jadi hilang sebelah lagi. Jadi yang kadang-kadang itu kayak sa gitu kan, kacamata harus kan. Allah, kalau ganti kacamatanya, Allah berikan kebaikan yang banyak untuk bapak. Siapa tadi? Pak Rohani. Asal dari mana Pak Rohani? Pekalongan. Harus memang bisa ngaji kalau harus muridnya ngaji. Ada Lutfi. Tapi anak saya sih sambil. Oh gitu ya. Iya. Jadi, Bang, karena Abang udah menjawab tantangan kita, ini ada hadiah buat Abang, Quran baru. Ini Quran baru buat Abang. Ini berwarna kayak gini dalamnya. Ya, doakan kami insya Allah semua dapat keberkahan dari Quran ini insya Allah. Dan ada hadiah nih, ada hadiah uang juga buat Abang. Bismillah. Ya, makasih ya, Pak. Yang berkah ya. Ya, makasih. Iya. Ya, Bang, ya, gitu aja ya. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat. Amin, insya Allah. Ya. Ya, mari, Pak. Ya, Allahannya. Ya. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak, teman-teman. Insya Allah, kita jumpa lagi. Ada program berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Oke. Ya. Alhamdulillah, selesai ya, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Ya. Dan, planners, Alhamdulillah, sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan berkelana membagi-bagi Quran lagi. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.